نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها ومنهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبا سكليان جماعة الإحسان برحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tanpa henti-hentinya. Tentu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat-Nya kita bisa bertemu kembali di majlis yang mulia ini. Majlis semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua, terutama keberkahan dalam ilmu dan juga pengamalan. Dalam ilmu dan juga pengamalan. Karena dalam kehidupan seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, maka kehidupannya akan mendapatkan kebaikan. Berapa banyak para ulama yang hidupnya Allah Subhanahu wa taala berikan waktu yang singkat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Hidup beliau di dunia 40 tahun. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan. Beliau wafat di awal tahun 600 Hijriah. Dan sekarang tahun 1443 Hijriah. 800 tahun yang lalu beliau sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun manfaatnya, namun pahalanya masih mengalir kepada beliau saat buku-buku beliau itu dibaca, diambil faedahnya, dipelajari oleh kaum muslimin. Seolah-olah beliau sampai sekarang masih hidup. Itu yang namanya keberkahan. Itu yang namanya keberkahan. Dan juga berapa banyak orang yang umurnya 100 tahun bahkan lebih dari itu, ternyata umurnya atau namanya dikenang hanya sampai dia wafat dan meninggalkan dunia. Karena itu jemaah sekalian, apalagi di pagi hari ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Burika ummati fi bukuriha." Allah Subhanahu wa taala memberkahi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di pagi harinya. Di waktu pagi. Dan kita mengadakan kajian di setiap Sabtu pagi dan juga Ahad pagi ba'da subuh. Salah satunya dalam rangka mencari keberkahan waktu.
keberkahan masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam. Semoga dengan waktu yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan juga Allah berikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya hingga Allah mendatangkan keberkahan di dalam kehidupan kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasul yang mulia, Nabi yang paling utama, menjadi petunjuk dan juga suri tauladan bagi manusia sampai nanti akhir zaman, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan seluruh dari segala sisi. Syariatnya sudah sempurna sebagaimana beliau sabdakan, "Ma min amalin yuqarribu ama batiya syai'un yuqarribu yuqarribu minal jannah wa yuba'idu anil nar illa waqad buyyina lakum." Kata Nabi SAW, tidak tersisa sama sekali amalan yang akan mendekatkan seseorang menuju surga dan menjauhkan seseorang dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian semua. Segala sesuatu dalam agama ini telah dijelaskan oleh Nabi SAW dari sisi ibadah, dari sisi akidah, dari sisi akhlak, dan juga dari sisi muamalah. Semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang tersisa adalah bagaimana umatnya memiliki semangat, memiliki kepedulian terhadap agamanya. Inilah titik di mana kaum muslimin akan dimuliakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala saat kaum muslimin kembali mempelajari agamanya, kembali mempraktikkan agamanya. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ini memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terutama dalam pembahasan akhlak dan perasaan adab, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kasih sayangnya. Amin rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Pembahasan lalu kita sudah membahas tentang bab al-jaru salih, bab tetangga yang salih. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, bab al-jaru su', bab tetangga yang buruk, bab tetangga yang buruk. Kita bacakan hadisnya. Qala rahimahullahu taala haddatsana Shadaqah qala akhbarana Sulaiman huwa ibn Hayyan an ibni Ajjala an Sa'id عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام فإن جار الدنيا يتحول. Kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, telah menceritakan kepadaku sadaqah. Ini sadaqah Ibn Fadalah, adalah seorang rawi yang thiqah. Qala akhbarana Sulaiman ibn Hayyan, dari gurunya Sulaiman ibn Hayyan, beliau ada seorang yang saduq. An Muhammad ibn Ajlan, ibn Ajlan ini Muhammad ibn Ajlan. Ibn Ajlan adalah salah seorang perawi yang thiqah. An Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi, muridnya
Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan oleh para ulama beberapa hadis dari Muhammad bin Ajlan yang beliau riwayatkan dari Sa'id Al-Maqbuli, itu riwayatnya beberapa lemah karena kesalahan dari Muhammad bin Ajlan. Namun ada satu risalah yang bagus insya Allah tentang riwayatan Muhammad bin Ajlan dari gurunya Sa'id bin Sa'id Al-Maqbuli, yang kesimpulannya mengatakan risalah ini atau tulisan salah seorang talib magister di Jami'ah Ummul Qura, kesimpulannya bahwasanya apa yang diriwayatkan Muhammad bin Ajlan dari Sa'id bin Sa'id Al-Maqbuli rahimahullah ta'ala, bahwasanya hadisnya insyaallah semuanya soal, semuanya baik. Kata beliau, wa kana min ahammi nata'ij allati tusiru ilaiha al-bahith anna Muhammad ibn Ajlan thiqatun sahihul hadith wa anna ma dhukira min su'i hifdhihi fa ghayr thabitin wa anna al-ahadith allati du'ifat bisababihi aw husinat kullu dhalika mahallu nadhrin wa bahthin. Kesimpulannya Muhammad bin Ajlan ada rawi yang thiqah, maka hadis yang beliau riwayatkan insyaallah bisa dijadikan sebagai pegangan. Dan hadis ini melalui riwayatan Muhammad bin Ajlan dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqbuli dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi insyaallah hadisnya adalah hadis yang sahih insyaallah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min jari su' fi daril maqam fa inna jarad dunya yatahawwal. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan kepada Allah dari tetangga yang buruk di tempat tinggal. Hain najarat dunia yatahawal, nah sungguhnya tetangga di dunia itu berganti-ganti. Ya mas kalian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini merupakan hadis yang mulia. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari tetangga yang tidak baik, dari tetangga yang buruk di tempat dia tinggal. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah dari tetangga yang buruk, menunjukkan di antara yang membuat sempit, yang membuat sengsara seseorang adalah tetangga yang buruk. Tetangga yang buruk membuat hidup seseorang akan sempit. Dia takut mendapatkan gangguan dari tetangganya. Dia takut anak istrinya mendapatkan celaan dari tetangganya. Keadaannya tidak pernah tenang dan tidak pernah merasakan kebahagiaan saat dia meninggalkan istri dan keluarganya, merasa was-was karena tetangganya ternyata tetangga yang suka membuat
kerusakan atau tetangga yang membuat tidak nyaman orang-orang yang ada di sekitar. Kata beliau, fahada fihi tanbih ala anna al-jari su' min asbabi dikil insan wa adam yattiyahi wa adam itminalihi wa anna hadha al-amr yata'awadu billahi tabaraka wa ta'ala minhu. Mula kata beliau juga, wa murad bi darul maqam ay darul iqamati wal istitar allati sayukimu fiha al-insan imma bibina'il bayti aw bistijarihi li amadin. Kata beliau, ketika seorang meminta kepada Allah perlindungan dari tetangga yang buruk di tempat dia akan tinggal, misalnya memberi rumah atau menyewa tempat tinggal, misalnya mengontrak, maka hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhi dari tetangga yang buruk. Kata beliau, fa inna hadha min asbabi naqdihi wa adami irtiyahi wa min asbabi alamihi wa huznihi wa huwa amrun mustamir li annahu jar bainama idha kana hadha al-jar laysa fi dar al-maqam wa inna ma fi dar al-tahawul mithlu dar safar safarat wa sakan fi mawdi'in tanamu fihi tartahu wa tamshi walau kana fihi jar su'in dararuhu mahdud amma al-jar alladhi huwa fi dar al-istitaat wal iqamah ada darruhu ashaddu 'ala al-insan. Yang kita minta kepada Allah adalah perlindungan dari tetangga yang buruk di tempat kita tinggal, terutama ketika kita tinggal di daerah tersebut dalam waktu yang lama. Kalau kita selalu bersebelahan dengan tetangga itu, maka apa? Hidupnya tidak akan bahagia, benar enggak? Mungkin dia menyalakan musiknya dengan suara keras tanpa peduli tetangga yang ada di sekitar, atau setiap malam datang kepada tetangga tersebut teman-teman yang buruk. Membawa minuman keras misalnya, na'udzubillah, atau membawa bidu wanita misalnya, atau menghisap rokok misalnya, kemudian apa rokoknya, asapnya itu masuk ke rumah gitu. Belum lagi di pagi hari kerjaannya mencela, mencaci atau menggosipi keluarga kita, atau bahkan menghasut, Pak, masya Allah, menghasut agar orang membenci kita. Bagaimana hidup kita akan bahagia? Benar gak? Tetangga yang buruk akan membuat kehidupan seseorang tidak akan pernah tenang. Belum lagi ketika ditinggal keluarganya, dia sedang bekerja, dia tidak tahu apa yang dilakukan tetangganya kepada istri dan anak. Hidupnya rasa tidak nyaman. Hidupnya penuh dengan kesengsaraan ketika mendapatkan tetangga yang buruk. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk menyelipkan doa meminta perlindungan kepada Allah dari tetangga yang buruk, terutama di tempat atau di rumah yang akan kita tempati waktu yang sangat lama. Dan tentu jamaah sekalian, doa juga harus dibarengi dengan usaha. Di antaranya kaidah yang sudah kita ketahui sebelumnya, al-jaru qabla jar, tetangga sebelum rumah. Tetangga sebelum rumah.
Antum sebelum membeli rumah atau sebelum menyewa rumah, maka antum lihat dulu tetangganya. Antum tanya-tanya di sekitar situ bagaimana ahlak tetangga, bagaimana interaksi antar sesama mereka. Kalau rumah kita rumah yang bagus, rumah kita terlihat indah, akan tapi di sekelilingnya pak, tetangganya masya Allah, ada yang pemabuk misalnya, ada yang pencuri, atau ada yang pezina misalnya. Bagaimana hidup coba? Sulit. Belum lagi na'udzubillah ternyata apa? Akan mempengaruhi istri dan anak-anak kita kalau kita tidak bisa menjaga mereka. Maka kita minta kepada Allah dan juga berusaha. Setelah kita minta kepada Allah, kita berusaha juga mengecek bagaimana keadaan tetangga yang akan kita tempati rumah kita tersebut. Apakah tetangga itu tetangga yang baik, tetangga yang mengenal Allah, tetangga yang mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ternyata tetangga tersebut ternyata membuat kehidupan kita menjadi sengsara. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa inna jarad dunya yatahawwal." Kalau di dalam riwayat Al-Imam Bukhari, karena tetangga dunia itu akan berpindah-pindah. Tetangga dunia akan berganti-ganti. Namun kata Syekh Anis Thahir hafizallahu taala, dapatkan riwayat dari Al-Imam Nasa'i, kemudian Al-Imam Hakim, itu juga Ibnu Abi Syaibah dalam musnadnya, itu juga Abu Ya'la, dari jalan juga Muhammad bin Ajlan, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Makburi, dari Abu Hurairah, dengan lafaz fa inna jarul badiyah yatahawwal, dengan lafaz yang sedikit berbeda. Dalam lafaz yang kedua ini Nabi SAW mengatakan karena tetangga al-badiyah, orang-orang yang tinggal di desa itu berganti-ganti berpindah-pindah. Dan kata Syekh Anis Thahir, begitu Syekh Abdul Razak, lafaz ini yang lebih tepat. Lafaz ini yang lebih tepat. Bahwasanya yang sering berpindah itu adalah tetangga yang berasal dari desa ya, atau tetangga yang tinggal di desa-desa. Biasanya orang-orang Badui itu berpindah-pindah tempatnya. Orang-orang Badui berpindah tempat. Kalau antum pernah ke Arab Saudi, kemudian ke salah satu peternakan unta ya, itu biasanya ada orang-orang yang menjaga unta, pengembala yang disewa atau yang dipekerjakan di sana. Itu tinggalnya pak hanya dengan tenda. Hanya apa? Dengan tenda. Dan biasanya mereka berpindah-pindah untuk mengembalakan unta atau kambing di mana ada rerumputan. Makanya kalau tenda itu bisa dipindah tempatkan. Kalau misalnya di sini tumbuhannya hijau, maka apa? Unta-untanya diarahkan ke sana. Dan dia tinggal memindahkan apa? Rumahnya yang terbuat dari tenda. Nah, itu orang-orang Badui dulu seperti itu. Mereka tidak memiliki tempat yang atau rumah yang terus dia diami dengan menggunakan tembok, kemudian apa? Dibuat rumah. Tidak, orang-orang Badui itu tinggalnya berpindah-pindah. Maka lafaz yang lebih tepat apa yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i
bahwasanya Nabi SAW mengatakan fa inna jarul badiyah yatahawa, karena tetangga yang ada di desa itu biasanya berganti-ganti atau berpindah-pindah. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad, fa inna jarus safari yatahawa, karena tetangga ketika bersafar itu berganti-ganti. Ini makna yang lebih tepat, bahwasanya tetangga yang berganti-ganti itu saja kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan tetangga yang baik, dan meminta perlindungan dari tetangga yang buruk. Tambah lagi jamaah, kalau seandainya ternyata rumah yang kita tempati itu dalam waktu yang lama membuat kita sengsara ketika mendapatkan tetangga yang buruk. Ada faedah juga yang sangat indah dari Syekh Abdul Razak, ketika Nabi SAW meminta kepada Allah perlindungan dari tetangga yang buruk, fi daril maqam, karena di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzi ahallana darul muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lubu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya nama surga adalah Darul Muqam dalam surat Fatir ayat 35. Maka kata Syekh Abdul Razak, apa yang diminta oleh Nabi SAW itu juga berkaitan dengan nanti tetangga di akhirat, karena menggunakan lafaz Darul Muqam. Darul Muqam artinya tempat yang kekal. Maknanya apa? Surga. Maka kita minta kepada Allah, kepada Syekh Abdul Razak, di antara yang juga tetangga di akhirat, tetangga yang soleh. Dan juga kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari tetangga yang buruk. Yaitu di mana, Pak? Di neraka. Karena seburuk-buruk tetangga tidak hanya tetangga di dunia, ketika kita mendapatkan tetangga yang buruk, ada yang lebih buruk lagi, tetangga di mana? Di akhirat, yaitu di neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini juga salah satu faedah yang sangat indah dari Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Di antara makna hadis ini bahwasanya kita minta kepada Allah perlindungan dari neraka jahanam, karena tetangga di sana semuanya tetangga yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Kita ambil pelajaran dari hadis ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, doa merupakan salah satu kunci seseorang mendapatkan kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah, meminta perlindungan dari tetangga yang buruk. Karena di tangan Allah Subhanahu Wa Taala seluruh kebaikan. Siapa yang meminta kepada Allah? Siapa yang meminta perlindungan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in bil." Ketika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan ketika engkau meminta perlindungan, meminta pertolongan, maka mintalah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya berasal dari kehendak dan juga apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Tentu juga dibarengi dengan usaha. Sebagaimana tadi telah disebutkan, sebelum kita menyewa sebuah tempat,
ke sebuah rumah atau membelinya, maka kita berusaha mengecek tetangga-tetangga kita hingga kita mengetahui bagaimana interaksi mereka sehari-harinya. Yang kedua, kita bisa ambil dari hadis ini, tetangga yang buruk akan membuat kehidupan seseorang menjadi sengsara. Dia tidak akan betah berlama-lama di rumah, apalagi kalau dia meninggalkan keluarga dan anaknya saat bekerja, menjadi kepikiran. Ketika bekerja dia tidak fokus karena keluarga yang ada di rumahnya tidak merasa aman dari gangguan tetangga. Dan ini mungkin bisa dirasakan bagi mereka yang mempunyai tetangga yang buruk. Sungguh sangat membuat resah, membuat gelisah, membuat takut, hingga kehidupan tidak merasa bahagia, tidak nyaman tinggal di sana. Bagaimana Ana sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ada kawan Ana yang sudah beli rumah sampai sekarang tidak pernah ditinggal. Dia lebih memilih apa? Kontrak di dekat sekolah. Karena dia mendapati tetangganya selalu mengganggu dia. Sudah dikasih tahu, malah tetangganya mengatakan apa? Ah, sudah biasa seperti ini. Kalau bahasa Bekasinya batu, Pak, dibilangin batu. Hingga akhirnya dia sampai sekarang rumahnya tidak dipakai. Sampai sekarang. Padahal sudah dia beli. Karena apa? Dia mendapatkan tetangga yang selalu mengganggu dirinya dan juga keluarga. Yang ketiga, kita bisa ambil dari hadis ini yang masukkan dengan mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha memilih tetangga yang baik. Kita memilih tetangga yang baik, tetangga yang soleh, agar kehidupan kita lebih nyaman, lebih tenteram, lebih bahagia dengan ada tetangga yang baik, tetangga yang soleh, tetangga yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetangga yang menjaga ucapannya, yang menjaga perbuatannya dari menyakiti diri kita. Karena dengan memiliki tetangga yang baik, kehidupan kita akan menjadi bahagia. Faedah yang lain dari hadis ini, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrazzaq, doa ini juga berlaku untuk tetangga di akhirat. Kita meminta kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari api neraka, menjauhkan kita dari neraka jahanam, karena di sanalah seburuk-buruknya tetangga, seburuk-buruknya orang yang ada di dekat orang tersebut, yaitu apa? Manusia-manusia yang diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Berbeda dengan seseorang yang akan tinggal di surga. Kalau di surga, Pak, pasti semuanya adalah orang-orang yang baik, karena di sana sudah tidak ada lagi orang-orang yang akan mengganggu, orang-orang yang akan mencela, orang-orang yang akan membuat tetangga-tetangga di sekitarnya akan resah. Tapi itu beberapa faedah kita bisa ambil dari hadis yang ke-117. Insyaallah hadis ini adalah hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga Imam Ahmad dalam kitab
hadis mereka dulu. Hadis 18 qala rahimahullah taala hadatsana Makhlad ibn Malik qala hadatsana Abdurrahman ibn Maghrib qala hadatsana Abu Raid bin Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa akhahu wa aba. Hadis 18 Imam Bukhari meriwayatkan sampai kepada Buraid bin Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa. Ini adalah salah satu jalur periwayatan hadis yang sahih, yaitu Buraid bin Abdullah ini adalah salah seorang tabi'in dari ayahnya Abu Burdah. Ayahnya juga salah seorang tabi'in dari Abi Musa, dan Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat. Ini keluarga yang masya Allah baik. Cucu, kemudian ayahnya, kemudian kakeknya, semuanya perawi hadis. Semuanya perawi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguh sebuah kebahagiaan, Pak. Anak cucu kita dijadikan sebagai salah seorang yang soleh, pembawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu hal ini tidak lahir secara tiba-tiba. Perlu adanya usaha menjadikan keluarga itu keluarga yang soleh, mencintai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perlu apa? Usaha. Karena jemaah sekalian, tidak banyak para perawi hadis yang musalsal ya, dari cucunya, dari anaknya, dari ayah. Cucu, kemudian anak, kemudian dirinya, itu semua perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya tikus. Dan semuanya tikus. Tidak lain merupakan taufik dari Allah dan juga usaha orang tua untuk menjadikan keluarganya perawi hadis Nabi SAW atau mereka yang mencintai hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, tidak akan datang kiamat sampai seseorang akan membunuh tetangganya, akan membunuh saudaranya, dan akan membunuh ayahnya. Hadis yang sangat menakutkan ya, tentang salah satu tanda-tanda kiamat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat sampai seseorang membunuh tetangganya, membunuh saudaranya, bahkan sampai membunuh kedua orang tuanya. Kata Syekh Abdurrazzaq, menunjukkan jemaah sekalian, di antara tetangga yang buruk ternyata tetangga itu membunuh tetangga yang lain. A'udzubillahi min dzalik. Berdasarkan hadis ini, di anna hadza min as-su'i fil jar an yablugha hadzal mablagh wal iyadu billah bi an yaqtula jarahu wa an yasila bihi udwanahu ila qatli jarihi wal iyadu billah. Mengganggu tetangganya sampai kepada tingkatan membunuh. Dan jemaah sekalian, apakah sudah terjadi di antara masyarakat kita? Sudah terjadi belum, Pak? Tetangga membunuh tetangganya sendiri. Bukan sudah ya, katanya banyak. Karena permasalahan yang sepele, permasalahan yang
sangat remeh. Tetangga akhirnya menusuk, membunuh tetangga yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Atau seseorang membunuh saudarinya sendiri. Biasanya sebabnya apa, Pak? Biasa sebabnya apa? Warisan. Atau na'udzubillah, yang paling parah adalah Pak, membunuh kedua orang tua. Padahal kedua orang tuanya adalah pintu surga yang paling dekat. Anda jadi ingat sebuah kisah yang dikisahkan oleh seorang syekh, Syekh Ibrahim Al-Muhaimin hafizallahu ta'ala. Dia adalah salah seorang syekh yang pakar dalam masalah pemikiran Khawarij. Dia mengisahkan di Arab Saudi jemaah, ada salah seorang pemuda yang terkena pemikiran Khawarij, yang gemar mengkafirkan sesama muslim disebabkan melakukan dosa besar atau tidak mau mengikuti dan juga masuk ke dalam kelompok mereka. Pemuda ini terkena pemikiran Khawarij hingga diberikan motivasi untuk membunuh orang-orang kafir. Maksudnya orang-orang kafir di sini adalah orang-orang muslim yang tidak mau mengikuti kelompok mereka. Jamaah sekalian, kata Syekh, ketika pulang setelah mendapatkan motivasi itu, dia bawa kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya diikat. Kemudian dinaikkan ke mobil dan dibawa ke padang pasir. Kemudian dipaksa untuk berbaikat kepada ketua kelompok dan disuruh masuk apa? Kelompok mereka ini, kelompok kuat. Tentu kedua orang tuanya tidak mau ya, karena sudah mencium kesesatan. Orang tuanya sudah nasihati, pulang, jangan seperti ini bukan ajaran Nabi SAW. Tapi kalau syubhat sudah masuk ke dalam hati jamaah, sangat berbahaya. Dipaksa kedua orang tuanya untuk masuk ke dalam kelompok berafiliasi pada kelompok Khawarij. Ternyata apa jemaah? Orang tuanya gak mau. Maka kata anaknya tersebut, wahai ayah ibu, kalian semua sudah kafir. Dan halal darahnya. Maka dibunuh jamaah sekalian. Disembeli. Dan ini wakil kata Syekh. Dibunuh. Kemudian jasadnya dibuang di padang pasir. Dan seperti itu jamaah. Dan ini kisahnya kata Syekh. Seorang tanpa belas kasihan membunuh kedua orang tuanya karena menganggapnya sudah kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Disebabkan pemikiran, disebabkan para pemuda yang tidak berjalan di atas apa? Jalan yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga melakukan perbuatan yang sangat tercela tersebut. Kita bisa ambil pelajaran dari ini jemaah sekalian, bahwasanya di antara tanda kiamat adanya orang-orang yang buruk hingga membunuh orang-orang yang terdekat. Dan
hari kiamat tidak akan datang sebelum orang-orang menjadi buruk di dunia sampai tega membunuh tetangga, tega membunuh saudaranya, bahkan tega membunuh kedua orang tua. Yang kedua yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini, semakin mendekatnya kiamat maka akan semakin banyak keburukan. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran, semakin hari kiamat itu dekat maka keburukan akan semakin banyak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada kita, badiru bil a'mal, bersegeralah untuk beramal. Badiru bil a'mali fitanan kakitoi lailmud, bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datang fitnah. Di antara fitnah yang disebutkan oleh para ulama adalah al-haraj, pembunuhan. Akan banyak sekali pembunuhan. Maka Nabi SAW mewasiatkan kita untuk bersegera dalam beramal. Bersegera dalam beramal. Karena bisa jadi hidup kita akan sebentar di dunia ini. Atau semakin kita menunda amal, kita akan semakin sulit untuk melakukan ibadah dengan nyaman. Benar gak Pak? Seperti yang terjadi di Suriah, seperti yang terjadi sekarang di Yaman. Di mana orang mau sholat dengan tenang? Di dalam masjidnya saja apa? Kemarin beberapa waktu lalu di luarnya ada suara bom. Maka sebelum terjadi hal tersebut, segeralah kita beramal. Alhamdulillah kita masih merasakan kenyamanan pagi di tempat tinggal kita. Kita masih bisa melaksanakan sholat dengan tenang, dengan nyaman. Maka ini kesempatan untuk memperbanyak amal sebelum apa? Sebelum datang keburukan yang lebih dahsyat ketika hari kiamat semakin dekat. Dari hadis ini juga kita bisa ambil bahwasanya kabar dari Nabi SAW bukan merupakan pembenaran. Dan ini kaidah yang penting, terutama dalam masalah hari kiamat. Pengabaran Nabi SAW bukan maknanya pembenaran. Pengabaran Nabi SAW bahwa nanti di hari kiamat ada seseorang yang akan membunuh tetangganya, ada seorang yang akan membunuh saudaranya, ada seorang yang ingin atau membunuh orang tuanya, bukan membenarkan Nabi bahwa boleh membunuh apa tetangga, boleh membunuh saudara, boleh membunuh orang tuanya, bukan pembenaran. Tapi itu pengabaran. Bukan maknanya boleh apa seseorang membunuh tetangganya atau saudaranya atau bahkan orang tuanya. Bukan itu. Makanya pengabaran tentang hari kiamat itu hanya sebatas Nabi SAW mengabarkan, bukan membenarkan. Karena berapa banyak tentang apa tanda-tanda kiamat itu biasanya apa menjelaskan atau mengabarkan tentang keburukan. Nah, itu beberapa faedah yang kita bisa dapat dari hadis yang kedua. Satu lagi Pak hadisnya. Qala rahimahullahu taala bab la yu'dhi jaruhu. Bab seorang hendaknya tidak mengganggu tetangganya. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان قال حدثنا أبو يحيى مولى جعدة ابن هبيرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار
وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار. قالوا وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Musaddad, Ibnu Musarhad, Ibnu Mugorbal, Ibnu Saroddad. Ini nama dari keluarganya yang dikatakan nama-nama yang unik. Beliau ada seorang intiqah dari gurunya Abdul Wahid, kemudian dari Al-A'mash, Al-A'mash Sulaiman Ibnu Mihran, dan seorang yang intiqah dari Abu Yahya Maula Ja'dah Ibn Hubairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada seorang wanita. Wanita ini dikenal suka tahajud, suka melaksanakan salat malam. Kemudian di pagi harinya atau di siang harinya sering berpuasa, berarti melaksanakan puasa sun. Kemudian disebutkan kebaikan, yaitu seperti ini ya Rasulullah, sering bersedekah atau sedekah, sering berderma. Akan tetapi dia mengganggu tetangganya dengan lisan, mencela, mencaci, menggibah, bahkan mengadu domba tetangga. Hanya dengan lisannya, belum dengan perbuatan. Maka kata Nabi SAW, la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya. Hiya min ahli nar, dia termasuk penduduk neraka. Kemudian para sahabat menceritakan lagi, wa fulana, dan ada seorang wanita ya Rasulullah, dia sholatnya yang wajib saja, wa tasaddaq bi aswar, dan dia bersedekah dengan sesuatu yang sangat remeh. Aswar kata Syekh Abdul Razak itu makanan yang sangat murah atau makanan yang sangat sederhana. Kemudian dia bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Wala tu'zi ahada, akan tapi dia tidak pernah mengganggu seorang pun, termasuk siapa? Tetangga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahli jannah, dia termasuk penghuni surga. Ya mas, karena dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita simak hadis yang sangat mulia ini, dan hadisnya insyaAllah hadis yang sahih. Ada seorang, yang ini ditakan seorang wanita, akan tapi ini berlaku juga umum, wanita dan juga laki-laki. Kata para sahabat menceritakan kepada Nabi SAW, seorang wanita yang sholat malam kemudian berpuasa di siang hari, melaksanakan hal-hal yang sunnah, bersedekah dengan sedekah yang banyak, akan tapi lisannya tidak dijaga, dia mengganggu tetangganya dengan mencela. Kalau bahasa sekarang nyinyir, mencela, menyinyir, kemudian menghina, mengadu domba, atau menggosip, menggibah. Maka jamaah sekalian, kata Nabi SAW, seluruh faat, amalan sunnahnya tidak bermanfaat. Kata Syekh Abdul Razak, hal-hal yang sunnah
itu ternyata tidak bermanfaat ketika pergaulan antara sesama saudaranya, sesama muslim, ternyata tidak diajak, tidak bermanfaat. Ibadah yang sunnah, saat seseorang tidak mampu menahan lisannya atau perbuatannya dari menyakiti manusia, tidak bermanfaat sholat malamnya, tidak bermanfaat puasanya, tidak ada manfaatnya sedekahnya ketika dia tidak mampu menahan dari mengganggu orang-orang yang ada di sekitar. Kata Syekh Abdul Razak, وحدد نوع الأذى أنها تؤذي جيرانها بلسانها بكلامها فيهم وسبها لهم مثلا واغتيابهم أو نحو ذلك من أنواع الأذى التي تكون باللسان فكانت مع هذه الأعمال الصالحة تؤذي جيرانها بلسانها. Kata Syekh Abdul Razak, Nabi cerita yang disebutkan oleh para sahabat ketika dengan lisannya mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya, itu bukan merupakan batasan. Ini baru lisan saja dapat menghapus seluruh amalan sunnah, apalagi dengan apa pak? Dengan perbuatan. Baru dengan lisan saja amalan sunnahnya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi dengan perbuatan. Amal sunnah bisa tidak bermanfaat saat dia tidak mampu menjaga pergaulan dengan manusia. Kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini jemaah sekalian, bahwa di dalam agama kita interaksi antar sesama kaum muslimin sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama kita tidak hanya menguatkan hubungan antara sang hamba dengan pencipta, tapi juga memotivasi serta menganjurkan dan juga melarang seorang itu tidak membangun hubungan antara sesama manusia. Kalau kita lihat orang tersebut adalah orang yang soleh, sholat malam, berpuasa, bersedekah, dia hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sangat baik. Tapi ternyata hubungan antara manusia buruk, maka Allah menilai ternyata apa? Hubungan antara sesama manusia itu lebih apa? Lebih utama. Bisa dipahami jemaah sekalian bahwasanya agama kita benar-benar memperhatikan hubungan antara sesama. Makanya ada perkataan yang sangat indah dari Ustaz Firanda Hafizullah Ta'ala, kalau bisa kita meninggalkan dunia ini tidak memiliki apa? Tanggungan, tidak memiliki musuh, nanti di mana? Di hari kiamat. Karena itu perkara yang tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai orang yang kita sakiti, orang yang kita zalimi itu memaafkan kita. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua yang kita bisa ambil pelajaran dari ini, perkara yang sunnah tidak bermanfaat saat hubungan antara sesama kaum muslimin itu buruk, apalagi menyakiti mereka. Perkara yang sunnah atau amalan sunnah tidak bermanfaat
bagi seseorang saat dia tidak menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia, atau bahkan mendolimi orang-orang yang ada di sekitar. Yang ketiga dari hadis ini, mengganggu tetangga dengan lisan ataupun perbuatan termasuk dosa besar. Karena ancamannya apa, Pak? Neraka. Bahkan Nabi SAW sudah memberikan apa namanya, penilaian langsung sebelum wanita tersebut meninggal. Dia berada di neraka karena mengganggu tetangganya. Berarti mengganggu tetangga termasuk dosa besar. Kemudian yang keempat yang kita bisa ambil pelajaran, ketika seseorang melakukan yang wajib kemudian tidak mengganggu sesama, maka menjadi perantara untuk menuju surga. Dia melaksanakan yang wajib saja, Pak. Mungkin sholat malam tidak pernah. Dan juga puasa, dia hanya puasa di bulan Ramadan. Puasa sunnah dia tidak pernah. Akan tapi mampu menjaga apa? Lisan. Mampu menjaga anggota tubuhnya dari menyakiti sesama, terutama menyakiti tetangga, maka masuk ke dalam surga. Janjinya dari Nabi SAW, dia termasuk penghuni surga. Dari hadis ini juga kita bisa ambil pelajaran jamaah sekalian, antara sesama manusia jangan sampai kita meremehkan, jangan sampai kita menganggap interaksi antar manusia sesuatu yang ringan. Karena nanti di akhirat orang-orang akan saling meminta haknya mereka. Bahkan bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka padahal amal-amal solehnya begitu banyak. Maka jamaah sekalian, sekali lagi, jangan sampai kita meninggalkan dunia ini memiliki tanggungan, memiliki hutang, atau memiliki permusuhan antara sesama manusia, karena nanti akan menyebabkan kesengsaraan dia. Ya. Kalau kita punya uang, Pak, maka kita minta maaf walaupun kita sampai apa, uang kita habis. Daripada nanti yang habis apa, Pak? Amalan kita. Karena nanti di hari kiamat gak ada yang namanya dinar, gak ada dirham. Semuanya dibayar dengan amalan soleh. Sedangkan satu amalan soleh itu sangat berguna sekali. Ketika timbangan amalan soleh kita lebih satu saja, maka masuk surga jamaah sekali. Tapi sebaliknya, satu amal keburukan itu lebih berat daripada amalan soleh, na'udzubillah, seseorang akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka jangan sampai kita mendolimi manusia, apalagi tetangga. Karena tidak main-main bisa memasukkan seseorang ke surga, atau bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Karena hanya Allah adalah pemegang kunci kebaikan bagi hati manusia. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada mungkin jemaah ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum.
Sebebasnya di